Halo, ketemu lagi sama gua Hendra si peternak Sato. Hari ini gua mau pergi ke mini kontes reptil di BSD. Nah, inilah penampakan mobil gua sebelum pergi. Ini kita udah bawa gacuan-gacuan dari 3 reptil farm. Doain kita mudah-mudahan kita pulang bisa dapat trofi, guys. Nah, penasaran kan teman-teman gimana sih kalau pada kontes reptil itu ramenya bagaimana, hewan apa aja yang dibawa? Makanya pantau terus YouTube channel kita 3 reptil Spasi Farm. Subscribe, like, dan jangan lupa share Instagram kita 3 reptil farm, gak pakai spasi, buat pantau binatang-binatang yang pasti keren, buat kontes juga bisa ada. Oke, langsung kita lanjut ya. Nah, akhirnya kita sampai juga guys di pasar modern BSD, tempat di mana mini kontes ini diadakan. Nah, hari ini ceritanya gue lagi ngajak jalan-jalan. Dulu tuh pernah gue sebut namanya si cabe-cabean, ternyata laki-laki dia guys. Langsungnya kita ikuti ya keseruannya gimana sih mini kontes reptil di pasar modern BSD ini. Lalu bagian kita pembakaran lemak lagi, oke? Lu kan ke bagian kipas angin. Dimasukin. Jadi beberapa menit kalau mau bikin konten sebelum saya mulai penjurian. Boleh. Hah? Kalau nggak boleh ntar bayarin kontrakan ini aja. Silakan Om, mau ikut kontes sebentar, nanti saya kasih waktu biar mengangkat dunia reptil juga di para YouTuber Jakarta, YouTuber Indonesia juga. Iya. Oke. Saya kasih waktu sebentar buat teman-teman ambil gambar dulu. Sudah lengkap semua. Oke. Love guys. Oke, kalau sudah teman-teman ambil konten. Apa 119? Oke, sebelah sini. Geser lagi. Ada berapa? ...31 atas nama Hendra. Juara keduanya Hendra. Oke. Terima kasih loh, Koko Hendra salah satu sponsor kita juga. Oke. Untuk kategori C, kategori open swalayan, juara ketiga dengan nomor mantap guys. Akhirnya gua nggak nyangka ya, dari awal sih udah pesimis lawan kita tuh gede-gede banget tadi, jumbo iguananya, tapi si baby kennel ini dapat juara dua. Nanti kita piara sampai gede, tungguin terus. Ini akan gua terus video kalau ikut kontes ya. Mantap. Jeans never lie, spike gergaji.